Di sini juga ada ya lolohan dari burung. Ada juga gelatik batu yang anakan teman-teman nih. Berapa jantan betinanya nih? 80.000. Untuk berapa nih? Loloh. Makannya gimana? Nah, ini ada yang layarnya oranye. Mantenan besar yang jantan ya. Yang bimoli atau kancilan emas. Betina. Oh, tadi yang sortiran. Itu yang mata merah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik ya. Seperti biasa bagi yang belum tahu nama kiosnya apa ini? Kios Syafi. Lokasi di mana nih? Di Pasar Burung, parkir mobil aja, Pasar Lama yang bawah. Jadi dekat toilet. Dekat toilet ya. Untuk lokasi biar gampang kita kasih di tengah video. Buka dari jam berapa ini? Buka dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Terus kalau kirim-kirim gimana? Kirim-kirim aman, Jabodetabek bisa COD. Kalau luar kota, transfer baru di sini. Yang penting ongkos kirim ditanggung pembeli. Oke, terus kalau tukar tambah gimana? Tukar tambah bawa aja, yang penting nambahnya cocok, aman pokoknya. Oke, kalau reject bisa nggak? Bisa, yang penting nambahnya cocok mas. Yang penting berani nambah ya. Betul. Terus kalau harga di YouTube dengan di kios berbeda gimana? Tinggal screenshot, tinggal ini video terbaru. Tunjukin video terbaru. Dari Kabar Kicau ya. Iya, betul. Terima kasih banyak infonya nih. Oke. Oke, Mas Bro. Wah, ini yang dipegang apa nih, Mas Bro? Ini ada madu klanceng original nih dari Trigona Biroy. Kan emang ini banyak juga manfaatnya juga. Biasanya kalau mau buat harian ini meningkatkan daya tahan tubuh, jadi emang kita lebih fit, dan apalagi ini musim hujan cocok banget. Kalau emang ini juga mood penyakit juga sangat banget untuk kolesterol, diabetes, rupanya aman banget ya, kayak tuh komplit banget. Kalau emang ini kalau emang lebih bagus diminum 2 sendok sebelum tidur ya guys. Iya, yeah, 2 sendok sebelum tidur. Tuh, ini juga sangat asyik untuk ini ada ya, yes, ya. Madu klanceng, madunya orang dewasa. Orang dewasa, ya. Madu perkasa ya. Madu perkasa juga bisa banget. Ditambahin telur sama madu. Wih, harganya berapa nih, Bro? Harganya murah banget, cukup 170.000 aja. Dapatkan 220 mil ya, dapatkan di kios Pak Haji Maruf. Kalau mau datang langsung datang aja kios Brocin, stoknya ada banyak dan cukup. Okay. Kalau mau kirim-kirim juga bisa banget untuk seluruh Indonesia, bisa banget. Oke, thank you. Oke. Oke, jadi bagi teman-teman ya yang belum tahu lokasi kios Syafi'i, patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil yang di depan kita ini ya, dari ujung sana langsung aja lurus, terus nanti di sebelah kiri ada pelang ya, pelang Pasar Burung. Tepat di belakang pelang Pasar Burung adalah kios Mas Syafi'i ya. Ini dia kiosnya teman-teman ya. Ini ya teman-teman kios dari Syafi'i ini. Oke teman-teman, di sini ada yang namanya burung Jala Kebo ya. Jadi Jala Kebo ini stoknya banyak banget. Burung sudah ngepur ya, purnya pur ayam. Untuk harganya ini cukup 50.000 aja. Oke, di kios ini ada yang namanya burung perkutut cemani ya teman-teman nih. Perkutut cemani ini stoknya banyak banget. Untuk harganya di angka 150.000 aja. Ini ada yang namanya burung perkutut silver ya. Jadi perkutut silver ini sama cemani sampai cemani sama kremino sama ya. Silver dan kremino harga sama rata di angka 110.000 ya. 11 ya? Iya. 200. Ready juga burung perkutut mojo pahit ya teman-teman. Jadi kalau mojo pahit ini beda ya dengan cemani. Bedanya di apa Mas Safir? Bawahnya putih ya. Oh, bawahnya putih ya. Harga 200? Ribu saja. Loh, ini juga ada nih yang namanya burung perkutut Bangkok ya.
Jadi perkutut Bangkok ini stoknya ada di 2 kandang. Berapa tadi? 80.000. Perkutut Bangkok. Harganya di angka 80.000 aja. Ada juga burung perkutut lokal ya. Ini perkutut lokal. Harganya di angka 10.000 saja. Kan 140. Ini ada burung perkutut putih lurik. Cuman ini yang muda, teman-teman nih. Yang muda harganya 140.000. Oke. Di sini ada yang namanya burung perkutut putih ya. Ini yang putih lurik mata merah. Stoknya banyak banget nih. Untuk harganya cukup 225.000 aja. Nah, ini ada yang namanya burung perkutut putih kapas ya. Kalau kapas itu putihnya bersih, Mas Api? Harganya di angka 500.000 saja ya, teman-teman. Ini jambulnya bagus ya. Perkutut jambul putih. Putih lurik ya? Bang, berapa jambul putih? Yang mata merah? Kamera jambul 375. Harga cukup 375. Oke, di sini ada yang namanya burung perkutut golden. Golden, teman-teman, ini bagus warnanya ya. Emang ini sama golden? Iya. Oh. Tuh ya. Banyak pilihannya golden nih. Harganya 350.000. Nah, ini ada yang namanya burung perkutut lokal kalung tepuk. Ini perkutut lokal kalung tepuk. Harganya 150.000 aja. Apa tadi? Berapa? 250. Nah, ini ada burung perkutut silver yang jambul ya. Perkutut silver jambul. Harganya di angka 250.000 aja. Ini ada yang namanya burung puter ya. Jadi puter ini puter putih. Puter putih. Harganya di angka 75.000. Manyar 45. Oke, di sini ada yang namanya burung manyar kepala emas ya. Jadi manyar kepala emas ini atau kenari KW nih. Kenari versi KW harganya cukup 45.000. Loh, ini ada burung opir Jawa. Dia makanannya apa di sini? Makanannya pur. Makanannya pur ya. Berapa harganya? 10.000. Harganya 10.000. 3 ekor berapa ini? Borongan. Ya, borongannya 25 kalau 3 ekor. 25 3 ekor ya. Wah, di sini juga ada yang namanya rengganis ya. Berapa bondol mulus? Cawilis. Jadi cawilis ini atau rengganis. Mulus sama ya? Dia udah ngepur, teman-teman nih. Pura perayam. Harganya bebas pilih cukup 50.000 aja. Oke, di sini ada yang namanya burung parkit ya. Jadi parkit ini ada yang mata hitam dan mata merah, teman-teman nih. Untuk yang di depan kita ini mata hitam. Harganya ini di angka 100
1000 sepasang. Ada juga burung parkit yang mata merah ya. Untuk kuning mata merah ini disebutnya lutino. Kalau putih mata merah disebut albino ya. Warnanya bagus banget teman-teman nih. Pedes-pedes. Ini untuk kelaminnya jantan betina bisa dipilihin ya. Harganya di angka 150.000 satu pasangnya. Di kios ini juga ada yang namanya burung sogon. Untuk sogon atau sogok ontong harganya cukup 30.000 untuk kelamin jantan baik yang dewasa maupun yang trotol ya. Stok falak paket astral yang gelap ini ada 3 ekor. Harga cukup 325 saja. Nah, di sini ada yang namanya burung lovebird ya. Untuk lovebird ini harganya cukup 50.000 bebas pilih warna. Ready juga lovebird yang lutino ya. Lutino violet. Lovebird yang violet ini harganya 90.000 ya. Nah, di sini ada yang namanya burung pejantung pisang ya. Pejantung pisang. Harganya di angka 25.000 ya. Oke, jadi di sini ready stock untuk burung perenjak ya. Ini perenjak abu burung bahan belum ngepur. Berapa Mas Afi? 25.000. Stok banyak ya sampai ujung tuh. Harganya di angka 25.000. Di sini ada yang namanya burung ciblik semi. Ciblik semi juga sama ya, burung bahan belum ngepur. Harganya cukup 35.000. Kalau ini apa ini? Yang betina. Oh, tadi yang sortiran. Kalau ini yang betina, berapa Mas? Cukup 25.000. Ciblik semi yang betina harganya cukup 25.000. 90 yang kuningnya. Ini mantenan kuning ya, teman-teman, ini banyak banget. Mantenan kuning banyak banget. Harganya di angka 90.000 burung bahan belum ngepur. Oke. Komplit juga ya untuk burung kerak basi besar. Banyak ya kerak basi besarnya nih, cuman ini burung bahan belum dipurin. Dia di sini makanannya dikasih ulet kandang ya. Berapa kerak basi besar? 25.000 aja ya. Loh, ini kacar betina berapa nih? 210. Ini ada burung kacar betina ya. Kacar betina. Beda hitam harganya cukup 210.000. Ada juga teledekan laut yang kelamin jantan ya. Harganya di angka 175.000 saja ya. Loh, ada teledekan juga ready. Berapa teledekan? 275, besok datang banyak. Teledekan yang Sumatera ya. Tinggal satu besok baru datang.
Harganya cukup 275.000 yang jantan. Ini ada burung kerak basi alis hitam ya. Itu kerak basi sinchan. Harganya di angka 50.000. Ini keberang berapa Mas Afi yang Jawa? 170. Ada tiga kepodang Jawa ya. Kepodang Jawa ini harganya cukup 170.000 aja. Ada juga yang namanya burung bimoli atau kancilan emas. Ini yang sering disebut Samyong KW. Berapa ini jantan? 200. Burung bahan belum ngumpur. Harganya cukup 200.000. Ada juga mantenan besar yang jantan ya. Ini yang throttle nih. Jadi makanannya di sini ulet ya teman-teman nih. Harganya 120.000. Oke, di sini juga ada yang namanya burung pentet ya. Pentet mana Mas Afi? Jawa Timur. Pentet Jawa Timur. Harganya cukup 120.000. Nah, ini ada yang namanya burung tali pocong ya. Berapa Sriwang? 50. Tali pocong atau Sriwang teman-teman nih. Untuk harganya 150.000. Nah, ini ada yang namanya burung seri gunting abu-abu ya. Jadi seri gunting abu-abu ini yang dari Jawa. Burung bahan belum ngepur. Harganya 120.000. Ini burung apaan Mas Safi? Yang lehernya oranye? Hah? Sikatan narsis. Oh, trotol ini. Berapa harganya? 10.000. Sikatan narsis. Harganya cukup 70.000 ya. Jarang ada ini. Di sini juga ada yang namanya burung ciblek sawah ya. Jadi ciblek sawah ini burung bahan belum ngepur. Berapa cisau? 15. Cisau ini harganya cukup 15.000. Nah, di sini juga ada yang namanya burung ciblek gunung. Berapaan sih, Gun? Ini ciblek gunung bahan ya. Belum ngepur. Harganya cukup 40.000. Ada juga yang namanya burung jenggot mini. Berapa jenggot mini? Jenggot mini burung bahan belum ngepur bondol. Harganya cukup 20.000. Apa pelanduk semak? Ada juga yang namanya burung pelanduk semak ya. Pelanduk semak burung bahan belum ngepur. Harganya cukup 35.000. Boh. Di sini ada juga ya namanya burung kaso-kaso nih. Berapa kaso-kaso? 20. Ini kaso-kaso besar ini harganya cukup murah ya, 25.000 aja. Ada juga rambatan Doraemon. Rambatan Doraemon ini harganya cukup 110.000 aja ya. Wah, ngumpet ya teman-teman nih.
ngumpet loh. Tuh. LPP ngumpet. Wah, ngumpet di pojok. Jadi ada yang namanya rambatan paru merah ya. Harganya cukup 120.000. Ngumpet burungnya nih. Di sini ada yang namanya burung cicakino ya. Cicakino yang betina. Harganya cukup 125.000 aja. Selanjutnya juga ada yang namanya burung cicakino yang jantan ya. Ini jantan banyak banget nih. Yang jantan ini harganya 330.000 ya. Tuh, di sini juga ada yang namanya burung pleci ya. Ini pleci apa, Mas? Betina. Berapa ini? Yang betina udah ngepur ya. Betina sudah ngepur, harganya cukup 100.000. Ada juga pleci yang jantan ya. Ini jantan berapaan, Mas Abi? 110. Ini pleci yang jantan. Pleci jantan harganya 110.000. Oke, di sini ada yang namanya cigon mandiri ya. Berapaan cigon mandiri? 90.000. Cigon mandiri jantan betina ini? Oh, jantan. Cigon mandiri jantan harganya cukup 90.000. Bahannya gimana? Nah, ini ada opior jambul bahan ya. Berapa per jambul bahan? 100. Opior jambul bahan harganya cukup 110.000. Nah, di sini ada yang namanya burung opior jambul rawatan ya. Berapa per jam perawatan? 15 aja. Oke. Okay. Ini loloan apa, Mas Afi? Teledekan Gunung Jawa Natal. Ini teledekan Gunung Jawa ya? Ini yang agak kecil, ada yang agak gede itu, yang dua. Oh, ada yang kecil, ada yang rada gede. Tapi jantan betina nih? Jantan asli, ekornya biru-biru kan. Jadi kalau jantan itu ekornya biru ya, udah keluar. Yang kecil aja udah kelihatan ini. Berapa nih lolohan kayak gini? Ini kalau yang Jawa lolohan itu biasanya asli Jawa ya? Iya, ini yang dari Gunung Merapi. Harganya 900.000. Oke, sip. Ini juga ada yang namanya Ciblek. Ciblek Gunung Anakan ya. Masih dibantu loloh nih. Ciblek Gunung Anakan ini masih dibantu loloh. Ya. Jantan betina, Mas? Kebanyakan jantan ini, warnanya hijau-hijau. Oh, kebanyakan jantan? Iya. Betina paling ada dua apa berapa ini betina ini. Ya, ini betina. Oh, ini betina ya? Berapa jantan betinanya nih? 80.000. Untuk harganya 80.000 aja. Di sini juga ada ya lolohan dari burung cipo nih. Tuh. Lucu ya warnanya kalau cipo nih. Ciponya gimana kelaminnya? Campur apa? Campur. Campur ya. Berapa harganya cipo? Cipo 80. Untuk cipo ini harganya 80.000 ya. Satu anak 140. Ada juga gelatik batu yang anakan, teman-teman nih. Ini kalau gelatik batu dari anakan dia bisa dimasterin ya. Biasa dimasterin cililin, kenari. Tentunya nanti kalau udah banyak materinya dia mahal nih. Cuman kalau bahannya berapa ini? 140. 14 aja ya. Oke. Oke, teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.